Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah Azizan. Okey, hari ini saya nak share pengalaman saya dah sebulan dah pakai Yud. Okey, Yud ni apa? Yud ni skincare yang Shaklee dah keluarkan. Tak ada langsung bahan-bahan berbahaya. Selamat daripada 1,500 bahan berbahaya. Berapa tahun nak buat Yud ni? Okey, 8 tahun ujian klinikal untuk buat Yud. Okey, apa pengalaman saya pakai Yud? Okey, saya ni masa buat skin analysis yang Shaklee buat. Okey, saya di T zone, okey, dengan U zone kering. Kalau tak buat apa ni skin analysis pun, saya memang tahu yang kulit saya sangat kering. Kadang-kadang saya sampai pecahkan kapsul vitamin E tu dan sapu dekat muka sebab kulit kering. Kemudian apa ni yang lain tu, jerawat tu tak ada masalah sangat lah. Okey, jadi apa jadi lepas sebulan pakai Yud? Okey, saya suka sangat sebab saya rasa kulit saya moist dan masalah kering-kering tadi macam dah banyak yang selesai. Seronok, tak tahu nak cakap macam mana. Rugi sangat kalau korang tak cuba Yud, tak gunakan Yud sebagai skincare yang yang hari-hari korang guna. Sebab apa? Sebab dia memang berkesan. Shaklee jamin 100% berkesan Yud ni pada kita yang guna ni lah. Okay, jadinya saya teringin nak bantu tak banyak-banyak lah, 10 orang je, 10 orang yang ada masalah muka. Dan apa kata korang cuba, korang dapatkan Yud dan saya boleh ajar macam mana cara penggunaan Yud yang betul. Sebab saya dah attend class, saya dah jumpa apa ni saintis yang yang buat Yud ni, dan saya juga dah pergi Yud party dan belajar cara-cara macam mana nak gunakan Yud dengan betul. Okey, jangan buang masa, jangan fikir-fikir lagi sebab Yud memang best. Saya dah pakai, memang seronok. Memang kalau beberapa orang kawan yang jumpa memang akan perasan yang memang ada okey lah muka saya lepas pakai Yud. Dah tak kering dan toner warna kulit tu dah semakin sekata. Kalau tak, dia macam tak tahulah duitone ke atau ada banyak tone ke, tak tahu. Dia macam tak sama kan. Okey, sekian dulu. Jangan lupa hubungi saya Wahidah Azizan, 012-469-8356. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.